terkena pula dengan penyanyi lagu terakhir. Kita ada Sufia Suhaimi. Assalamualaikum. Tajuk lagu dia terakhir. Tahu. Dan kita masih ada lagi empat. Mencari empat pemenang untuk Cool Box BSN di mana korang boleh simpan semua segala materi dalam ni. So kita dah ada satu pemenang, mencari empat lagi. Kalau tak ada, saya akan bawa balik satu lah. Okey, sebenarnya Sufia Suhaimi ni dah lagu terakhir memang popular sangat-sangatlah untuk masa sekarang. Sangat. Semua radio tengah duduk main lagu ini. Awak tahu tak awak dah berminggu-minggu jadi juara di carta era 40. Sampai kita orang dah macam alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang mengundi. Lagu anda menggantikan lagu Akim in the Magistrate sebenarnya. Lepas tu lagu Sudah Ku Tahu pun yang sebelum ni menduduki tarikh atas, awak sekarang ni dah sailang dia orang semua. So, apa perasaan awak sendiri selepas baru 2 bulan lagu ni dekat YouTube dah dapat lebih kurang 3 juta. 3 juta tontonan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, tu je yang saya mampu katakan sebab kita tak expect lagu ni mampu menjuarai carta era 40 ke apa kan. So, Sufia sendiri asal daripada Johor. Ya, saya asal daripada Malaysia, Johor. Okey, dan sebenarnya lagu ni dah dimuat naik di SoundCloud 2 tahun yang lepas. Tapi baru saja popular kerana apa itu? Sebenarnya lagu ni dah ditulis 3-4 tahun lepas oleh Sirikan dan Ika Nain. Tapi bila saya dan Sirikan dalam satu band, Sirikan main sikit lagu ni, saya cakap, "Eh, lagu apa ni?" Cakap lagu terakhir tapi tak siap. So saya dan Sirikan siapkan lagu terakhir tapi tak siap. Lagu terakhir tapi tak siap. So saya siapkan dan upload di SoundCloud. Ada individu yang download dari upload semula di YouTube. So kat situlah bermulanya. Dan lagu itu dicipta oleh Sufia sendiri dengan juga rakan baik anda di universiti dulu. Yep. Masa umur berapa tu? Dalam 2 tahun lepas tu saya 21-22 macam itulah. Sekarang 24. Ya Allah. Muda, betul. Muda sangat. Dia suka budak-muda. Ya Allah. Wow. Kita dapat request untuk dengar Nabil buat chorus lagu ni. Please. Okay, you buat sikit lepas tu dia sambung. Okay. Okay, oh ada key. Eh, tak payah lagu. Melepaskanmu. Melepaskanku yang mahal. Okey. Awak ada ramai peminat, tapi awak minat dekat seorang, Elvira Loy. Kenapa tu? Sebab awak suka tengok sifu tonggan, bulu kening dia macam. Saya sebenarnya dah minat Elvira Loy semenjak dia dah lama berlakon kan. Semenjak saya menyanyi tu pun saya dah suka tengok dia berlakon dan saya adore dia punya passion dalam lakonan dan juga usahawan. Sufia Suhaimi, tepukan tu Sufia Suhaimi, tuan-tuan dan puan-puan.